Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi download tertunda di Play Store. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu caranya. Tanpa berlama-lama, simak videonya sampai selesai. Baiklah teman, langsung saja ke cara yang pertama ya, yaitu di sini pastikan dulu jaringan internet di handphone kalian harus stabil ya. Kalau teman-teman pakai WiFi harus benar-benar stabil jaringannya ya. Tapi kalau pakai paket data harus di mode pesawatkan dulu ya, untuk merefreshkan supaya kembali stabil lagi jaringannya. Biasanya cara ini juga sangat berpengaruh juga ya. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Di cara yang kedua ini, pastikan Play Store kalian sudah berada di versi yang terbaru. Untuk mengetahui sudah dalam versi terbaru atau belumnya, sekarang langsung saja kita buka Play Store-nya. Di sini langsung saja buka icon profil kita yang ada di pojok kanan atas. Di sini langsung saja kita klik setelan. Terus klik lagi tentang. Di sini untuk melihat sudah diupdate apa belumnya, langsung saja ketuk versi Play Store. Nah, di sini punya saya muncul tulisan versi Google Play Store sudah yang terbaru. Tapi kalau punya teman-teman misalkan harus diupdate, langsung saja diupdate ya. Sekarang kita lanjut aja ke cara yang ketiga. Di cara yang ketiga ini kita harus menghapus cek Play Store-nya ya. Caranya di sini kita harus tekan Play Store-nya sampai ada tulisan muncul info aplikasi. Langsung saja kita klik info aplikasinya ya. Terus di sini kita klik penggunaan penyimpanan. Nah, di bawah itu ada tulisan warna biru hapus cek. Langsung saja kita klik hapus ceknya ya. Kalau cara tiga ini belum juga berhasil, sekarang langsung lanjut aja ke cara yang keempat. Di cara yang keempat ini kita harus menguninstall dulu aplikasi Play Store-nya ya. Caranya sekarang langsung saja kita klik pengaturan teleponnya. Di sini kita scroll ke bawah, kita klik aplikasi terinstall. Sini kita cari aplikasi Google Play Store-nya. Kalau sudah ketemu kita klik ya. Nah, di sini di paling bawah tuh ada tulisan uninstall pembaharuan. Langsung aja teman-teman klik saja di situ ya. Kalau cara ini belum berhasil juga, sekarang kita lanjut aja ke cara yang kelima, cara yang terakhir. Di cara yang kelima ini yaitu kita harus menghapus memori teleponnya. Barangkali memori teleponnya sudah penuh ya, kita harus hapus dulu. Caranya kita buka pengaturan telepon lagi ya. Di sini kita scroll ke bawah, kita cari penyimpanan, lalu kita klik ya penyimpanannya. Di sini memori penyimpanan telepon punya saya masih kosong ya, cuman terpakai 38 GB, masih banyak. Tapi barangkali punya teman-teman sudah penuh, langsung saja hapus sebagian ya. Begitulah ya teman, 5 cara mengatasi update tertunda di Play Store. Semoga bermanfaat.